أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق الله العظيم Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memperbanyak bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah yang tadi saya bacakan salah satu ayat dari Al-Quran yang terdapat di surah Al-A'raf ayat 133, di mana ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa yang namanya fenomena atau tanda-tanda kekuasaan Allah sudah ada yang tertera di dalam Al-Quran. Pemirsa yang dikenal Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita juga memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berhak mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Pemirsa yang dikenal Allah Subhanahu Wa Taala, fenomena yang terjadi di negara kita, khususnya di kota Parepare ini, yang baru-baru adalah fenomena angin kencang. Angin kencang itu ada dua macam. Yang pertama, angin kencang yang di mana sedikit air hujannya. Yang kedua, angin kencang yang banyak hujannya, yang biasa disertai dengan badai. Oleh karena itu, dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika angin kencang datang, itu bisa menjadi nikmat dan bisa juga menjadi azab. Oleh karena itu, ketika angin kencang itu datang, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua bahwa Allahumma laqman wa laqhan. Ya Allah, jadikanlah angin kencang ini yang sebagai angin yang bermanfaat. Ya, biasanya kan kalau angin kencang itu ada hujan yang turun. Itu yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu menghadapi cuaca-cuaca yang ekstrim pada saat ini, hendaknya bagaimana kita bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berzikir, memperbanyak mengingat Allah, sehingga kita tetap waspada, kita tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan panik bahwa angin hujan itu adalah makhluk Allah. Bagaimana kita menyikapi dengan positif, dengan baik, sehingga kita tidak panik sebagai orang yang beriman.
Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ayatnya saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa arsalna 'alaihim at-tufan wal jarada wal qumala wadh-dhafaja wad-dama ayatun fas-salat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin." Ini mengindikasikan bahwa ketika Allah mengirim tufan atau angin tufan, wal jarad, ya, belalang kutu, katak dan darah, itu salah satu azab bagi kaum-kaum yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaud, artinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan azab atau yang disebut angin tufan apa tidak sampai di negara kita, sehingga kita tetap aman-aman saja. Pemirsa yang dikenal Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang ingin kami sampaikan, bahwa sebagai orang yang beriman, kita tetap mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika ada fenomena-fenomena alam, perbanyak takarrub berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bencana-bencana atau musibah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi rahmat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.